Intinya pada kesempatan ini kita sudah melaksanakan dan kita saksikan bersama dalam acara telah dimandatkan dan dianggap bersama dari berlucu termasuk acara tradisi perpasan personil yang sudah atau memasuki masa pensiun. Saya awali dulu dari Pak Ali Pai. Ya. Pak Ali Pai, saya ketemu memang sudah di sini ya, sudah di berlucu. Beliau sangat besar kontribusinya terhadap Ridal dan terhadap Satuan. Mungkin terhadap anggota Berlucu sendiri. Ya. Jin kami memperhati seperti awalnya salam pada tahun pertama. Nanti saya mungkin berkata tidak panjang-panjang. Jadi saya dari sampai kanan dan mengiri. Nama saya Tunggu Jato, Malkat Tata Kelamet, lulusan Akhirnya Sedapak. Sebelumnya saya juga di Jogjakarta, sekarang tidak berujur. Mungkin hanya saya minta dukungan dan itu berkira untuk bisa lebih amanah saya melaksanakan tugas di Jogjakul agar dapat di negara-negara dan lebih baik kedepannya seperti itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pernah bergeser dari batalion 200 Jenderal sampai kami di Kelapa 2.
Banda di Komisar selama 4 tahun sampai mengikuti Dikret Siswa 59 di tahun 2020. Kemudian kami mendapatkan menjadi Wadah 527 di tahun 2021. Kemudian kemarin bulan Mei kami pindah ke Kodam di Pemendia Agar Serendah 5 Brawijaya. Kemudian baru kali ini kami mendapat kesempatan untuk masuk ke lembaga pendidikan. Kami mohon arahan dari rekan-rekan dari senior-senior untuk membantu kami karena ini hal baru. Dari 16 tahun kami berdinas, 12 tahun kami di batalion. Jadi baru dapat kesempatan di sini. Mohon arahan dan bantuannya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita semua swasta yang berumah dari bangunan desa ini. Yeah.